Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Saya banyak membuat video tutorial tentang listrik gratis. Di antara listrik gratis tersebut, tentang menggunakan panel surya atau solar cell. Dan di kolom komentar banyak saya baca, bahasanya listrik gratis yang saya tutorialkan itu bukan gratis. Panel surya harus beli, aki atau baterai harus beli, LED harus beli, dan controller charger juga harus beli. Jika Anda menonton video saya ini, saya akan membuktikan bahwasanya listrik gratis 100% itu ada. Apa arti listrik gratis 100% itu? Peralatan tidak beli. Di antaranya, aki tidak beli, panel surya tidak beli, controller charger tidak beli, dan lampu LED juga tidak beli. Nah, bagaimana caranya? Saya akan memberikannya kepada Anda secara cuma-cuma. Peralatan listrik gratis dan ongkos kirim saya akan tanggung. Saya akan kirim ke alamat Anda alat-alat listrik gratis ini dan saya tidak menerima bayaran. Saya akan memberikan kepada Anda baterai atau aki berkapasitas 12 volt dan 5 ampere lengkap dengan voltmeternya. Nah, kemudian panel surya 5,4 WP dan sudah dilengkapi dengan otomatis untuk lampu dan voltasenya 12 sampai dengan 16 volt. Kemudian 3 buah LED masing-masing berkapasitas 12 volt. Kemudian kabel sebagai untuk instalasinya nanti di rumah Anda yang panjangnya sekitar 10 meter. Dan yang terakhir adalah controller charger. Nah, semua alat listrik gratis ini saya akan berikan kepada Anda secara cuma-cuma. Syaratnya adalah Anda harus meninggalkan komentar Anda di kolom komentar. Karena komentar Anda yang akan saya undi untuk mendapatkan listrik gratis 100% ini. Nah, jangan ada lagi yang mengatakan bahasanya listrik gratis 100% itu tidak ada. Karena saya sudah memberikannya kepada Anda dengan cuma-cuma. Nah, demikian listrik gratis 100% ini saya berikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran atau komentar silakan tulis di kolom komentar dan salam kreatif.